lama saya dah rosak. Tak boleh nak repair. Tak apa. Jom kita pasang baru. Assalamualaikum guys, welcome to Ayat Engineering Official. Baik, hari ini kami memasang aircon 1 horsepower Axon non-inverter di Kampung Kandang Melaka. Untuk pengetahuan korang, ini bilik anak perempuan klien kami. Tak nampak ke ping-ping tu? Baik, jom kita mulakan proses membuka aircon lama dan pasang aircon baru. Okey, jom kita buka indoor lama. Okey, baik-baik, hati-hati bang. Pelan-pelan, sangkut je. Pelan-pelan tau. Buka bracket indoor yang lama. Pasang bracket indoor yang baru. Kami mengikut laluan lubang aircon yang lama. Okey, jom sambung buat luar pula. Kita buka unit outdoor yang lama. Bismillah. Hati-hati ya bang. Kita angkat outdoor aircon yang baru. Wow, dalam kotak lagi. Kita buka semula bracket lama dan pasang semula mengikut ukuran aircon baru. Kerana aircon yang lama terlalu sempit asap ke dinding, memang tak boleh bernafas. Baik, sekarang kami memasang koper lama kepada yang baru. Aircon lama gas R22, aircon baru R32. Setelah kami memasang unit outdoor yang baru dan membuat flaring, kami membuat kerja-kerja vacuum bagi membuang segala kekotoran dan udara yang berada di dalam sistem. Kepuasan anda, keutamaan kami. Jom kita tengok hasilnya. Alhamdulillah, selesai unit indoor. Kemudian, unit outdoor. Ha, macam mana? Jika anda ada masalah aircon atau nak pasang baru, roja je kami, okey? Bye-bye. Jangan lupa follow saya.